Kodam 3 Siliwangi Mayor Jenderal TNI Nugroho Budi Wiryanto meninjau langsung ke lokasi banjir di Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Pangdam pun menerima arahan dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Citarum, Bob Arthur Lambugia, di bantaran kolam retensi Cienteng. Program Citarum Harum terus dikebut dan menunjukkan peningkatan setelah pencanangannya oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2 tahun terakhir. Terdata hingga kini program Citarum Harum telah berada di angka 25%. Menurut Pangdam 3 Siliwangi, Mayjen Nugroho Budi Wiryanto, telah adanya kolam retensi tersebut, kondisi banjir di Kabupaten Bandung sudah menunjukkan peningkatan dari progres Citarum Harum. Jika sebelumnya air dapat menggenang berhari-hari, kini genangan air bisa surut dalam hitungan jam saja, meskipun secara bertahap. Ya, ini kan program ini sesuai perpres itu kan sampai 7 tahun. Ya. 7 tahun kita harapkan ya semuanya sudah oke semuanya. Everything is okay. Gitu ya. Sekarang, tetapi kan sekarang baru berapa persen? Baru 2 tahun, baru 25% kita. Tapi sudah cukup signifikan lah perubahannya. Tapi memang masih ada banjir. Ya. Tetapi kalau tahun lalu sampai 4 meter, sekarang ada banjir, tapi tinggal 1 meter, 1,5 meter ya. Dan turunnya juga cepat. Ya. Prospeknya tapi meningkat. Menurut Pak Bobi, itu sudah turun cepat, hanya 11 jam. Okay. Ya. Setengah meter. 11 jam sudah turunnya setengah meter. Program Citarum Harum merupakan salah satu upaya konkret pemerintah pusat melalui Kodam 3 Siliwangi guna meminimalisir persoalan banjir menahun yang selalu terjadi di Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.